Hai guys, selamat sore. Sekarang kita lagi jalan mau beli coklat buat utusan. Hari ini hari Valentine. Kita memang gak ngerayain Valentine, tapi di Jepang hari Valentine itu udah jadi tradisi buat orang Jepang, di mana pasangan perempuannya ngasih coklat ke pasangan prianya. Itu toko coklat yang terkenal banget di bawah Godiva, sama-sama Belgian coklat. Kita mau beli coklat ini. Si coklat Leonidas ini favoritnya Otosang, teman-teman. Otosang lebih suka coklat Leonidas ini daripada Godiva. Masuk yuk. Which one do you want, Hanasha? Box, please. I want to have something else. Yes. This one, 5 pieces, one. Yes. Ribbon. Red one, please. Red one, please. Yes. Oke guys, kita udah keluar dari toko coklat. Rame banget. Jadi aku tadi ngesut ya di depan yang jaga toko, tapi untungnya yang jaga toko ngebiarin aku ngesut. Dan aku nggak bikin vlog, jadi shoot biasa gitu aja, jekrek-jekrek gitu. Dan rame banget para ibu-ibu keluar masuk toko itu, karena ini udah 4:30. Para suami sebentar lagi balik pulang, sebentar lagi apa di atas 6:00 gitu. Tapi coklatnya kan ready, harus ready gitu. Sebenarnya sih kemarin-kemarin aku udah beli Godiva, tapi aku habisin buat makan sendiri. Orang Jepang ngerayain Valentine gak? Ngerayain, teman-teman, udah lama, cukup lama perayaan Valentine ini. Dan tradisinya sama kayak di Western World, sama kayak di barat-barat sana. Orang-orang ngasih coklat. Tapi di Jepang ada dua jenis coklat yang dikasih. Maksudku, ngasihnya ke siapa aja itu ada ketentuannya. Yang pertama itu disebutnya kayak mandatory coklat. Itu harus kita kasih ke atasan kita atau orang yang kita respect di kantor. Dan yang kedua, untuk pasangan. Yang mandatory coklat ini kadang-kadang buat orang yang nggak berpasangan bisa juga dikasih ke teman dekatnya. Dan tradisinya, ngasih coklatnya ini dari perempuan ke laki-laki. Nah, baru-baru ini ada demo di daerah Tokyo. Demonya itu gerombolan para pria yang nolak perayaan Valentine. Lucu juga ya, tapi jadinya mereka yang diketawain dan di apa namanya ya, dikritik karena dianggap mereka komplain gara-gara mereka jomblo. Biasanya nih guys, harga coklat itu sampai dengan hari ini mahal banget, dan beberapa supermarket di atas 7:00 gitu coklat udah pada discount, coklat edisi Valentine.
yang di kotak khusus ada print Valentine, Happy Valentine gitu-gitu di discount. Bulan Maret ada yang namanya White Day. Nah, waktu White Day ini si pria ngasih coklat atau hadiah ke pasangan perempuannya sebagai apa ya, balas budi gitu. Valentine kok nggak ngedate sih? Sebenarnya aku tuh udah coba booking table di salah satu hotel yang di sini, di Tokyo maksudku, tapi ditolak. Nggak tahu benar-benar full atau nggak tahu apa ya alasannya tuh, strange banget sih menurut aku. Mendingan mereka bilang udah fully book gitu loh. Mereka bilangnya itu nggak punya baby chair. Nah, dari situ aku langsung curiga nih, kayaknya nggak boleh bawa baby, tapi mereka ngasih signalnya kayak begitu. Ya, namanya di Jepang ya, orang benci baby nangis, apalagi baby hiperaktif yang kayak Hanacak begini tuh. Dan momennya kan ini momen spesial, banyak orang pada dating, pasangan-pasangan dating gitu. Ya, jadi kita ngerti aja. Makanya nih sekarang ngedate-nya mau makan apple pie aja sama Otosan, deket sama kantornya Otosan. Otosan sibuk banget hari ini, jadi kita nggak bisa keluar malam nanti. Jadi makannya yang simpel-simpel aja. Nanti ngedate-nya weekend aja. Tuh, teman-teman, orang pada naik sepeda. Bye bye car. Pengen banget punya sepeda. Terus Hanacang itu ditaruh di depan, ada kursi anak bayi, kursi toddler ya, yang udah bisa duduk nyaman sendiri di atas 9 bulan gitu. Pakai helm, pakai sabuk pengamannya gitu. Dan biasanya model sepeda yang ada, ntar dulu mobil lewat. Biasanya model sepeda yang ada kursi untuk anak kecilnya, untuk toddler, itu pakai mesin. Dan harganya itu mahal banget, teman-teman. 17 jutaan ke atas. 17 juta aja itu yang simple banget dan yang ringan gitu sepedanya. Kalau yang mantepnya sih ya 20-an ke atas gitu. Nah, aku nggak mau beli sampai ketok palu berapa lama kita bakalan di Jepang, karena itu sepeda mahal ya. Pengalamanku kalau jual barang-barang gitu susah banget lakunya, guys. Yang ada rugi duit. Jam 5. Kalau lonceng udah bunyi jam 5. Kafenya di depan sana, teman-teman. Tadi di toko coklat si klien, apa ya namanya, tukang tokonya, apa ya namanya, staffnya, pakai bahasa Inggris, langsung pakai bahasa Inggris ke aku. Jadi aku cukup kaget juga, dan dia bahasa Inggrisnya lumayan bagus untuk staff toko. Bukan lumayan bagus, bagus banget malahan. Dan beda banget kota ini dari 2 tahun sebelumnya, teman-teman. Tempat kita tinggal ini, wilayahnya itu terkenal dengan pendidikan. Di sini ada sekolah internasional yang masuk jajaran
paling top dan paling baik se-Tokyo. Itu masuknya susah banget dan uang sekolahnya mahal banget. Satu semester itu 1,5 juta yen, jadi hampir 200 juta ya untuk satu semester. Selain biaya sekolah dan ekstrakurikulernya, dan ada juga maksudnya ekstrakurikuler itu apa ya, preparatory school yang kayak gitu, kursus-kursus. Karena susah sekolahnya katanya. Aku cuma dengar-dengar cerita sih dari temanku, anaknya masuk di sana dan dia ceritanya bilang mahal banget. Dia mereka pontang-panting juga keluarganya buat nyekolahin si anaknya ini, karena temanku itu belum dapat kerja, jadi mereka baru balik dari Jerman, orang Jepang. Dan kota ini terkenal banget, orang tua itu senang banget masukin anak-anaknya ke sekolah yang pakai bahasa Inggris, kayak international school gitu. Kursus bahasa Inggris di sini banyaknya minta ampun, bertaburan. Dan orang tua pada masukin anak-anaknya ke kursus bahasa Inggris dari mulai toddler gitu, dari umur 3 tahun di kota ini ya. Beberapa kali tuh aku pernah dikejar sama ibu-ibu. Gak dikejar gimana sih, tapi si ibu-ibu itu tiba-tiba ngajak aku ngobrol waktu di playground gitu. Mungkin kalau di Indonesia itu common ya, ibu-ibu ngajak ngobrol gitu, tapi di Jepang itu jarang banget, teman-teman. Karena orang Jepang itu sangat tertutup dan sangat hati-hati cari teman. Dan aku tuh agak takjub juga, ternyata kayaknya mereka itu mau latihan bahasa Inggris gitu. Sementara aku pengen mengaktifkan kembali bahasa Jepangku. Itu dia tuh kafenya di ujung sana. Di sini lagi ada pembangunan apartemen, teman-teman. Dan pembangunan taman bermain, fasilitasnya yang gitu-gitu. Tadi di dalam kafe nggak bisa ngesut karena ribet sama Hana-chan, dan di kafenya ada musik yang cukup keras. Jadi daripada nanti kena strike dan aku ngomong juga nggak kedengeran, jadi aku tadi nggak ngesut sama sekali di dalam kafenya. Ternyata kafenya oke banget. Itu mereka bikin pie-nya langsung di tempat, jadi kayak homemade pie gitu. Dan kafenya wangi banget, wangi bakery abis gitu. Dan tadi apple pie-nya benar-benar enak. Kayaknya besok aku bakalan datang lagi ke sini deh. Tempatnya juga cool banget. Nanti kapan-kapan di-shoot semuanya ya dari kafenya. So guys, segitu dulu vlog kali ini. Thanks for watching, jangan lupa buat tinggalin jejak di komen, dan jangan lupa buat like, dan jangan lupa buat subscribe. Bye.